ini tadinya cukup besar lukanya ini dan basah dan berwarna merah, jadi masih basah gitu. Dan teman-temannya sering menjilatin luka ini. Halo guys, jumpa lagi dengan kami Mr. Pet Home. Kami menerima sebuah pertanyaan dari salah seorang pencinta sugar glider, yaitu sugar glidernya luka di bagian punggung dan luka tersebut selalu dijilatin sama jantannya. Di saat yang bersamaan, sugar glider kami mengalami hal yang sama. Sebelum kita membahas langkah-langkah untuk mengatasinya, tidak lupa kami memohon dukungan agar channel ini tetap aktif dan selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dengan cara subscribe channel kami, like, serta share link-link video kami. Halo guys, jumpa lagi ya dengan kami Mr. Pet Home. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi sugar glider yang luka di punggung. Jadi di dalam koloni ini, ada salah satu sugar glider yang luka di punggungnya. Saya tidak tahu pasti lukanya itu karena apa. Apa dia digigit oleh pasangannya, digigit oleh temannya, atau kena luka apa juga kita tidak tahu ya. Tahu-taunya lukanya itu sudah besar di punggung. Dan setelah saya perhatikan, luka itu sering digigit atau tidak tahu ya, digigit atau dijilat oleh teman-temannya. Dan tidak tahu itu dia itu ngobatin atau dia mau merasakan darah luka itu. Jadi untuk mengantisipasinya, saya pilih cara amannya aja. Jadi sugar glidernya saya pisah di sini. Jadi sugar glidernya saya pisah di sini. Jadi ini sugar glider ini saya pisah di sini. Saya sendirikan. Tapi karena saya maunya nanti setelah ini sembuh saya kembalikan ke sini, maka kandangnya ini selalu saya taruh agak berdekatan, jadi dia bisa tetap sering melihat. Bahkan kalau malam saya sering melepas sugar glidernya ini ya. Sugar glider ini sering saya lepas, jadi dia sering bermain bersama temannya ini. Cuman bedanya temannya ini di dalam kandang, dia di luar kandang seperti ini. Lukanya tuh seperti ini. Ini lukanya ini sudah mulai mengering ya. Ini tadinya cukup besar lukanya ini dan basah dan berwarna merah, jadi masih basah gitu. Dan teman-temannya sering menjilatin luka ini. Saya tidak tahu itu dijulat atau digigit ya. Jadi saya tidak tahu itu diobatin atau apa. Jadi saya cari amannya aja. Jadi saya pisah, terus saya obatin sendirinya. Sebelumnya kita bisa bersihkan ya lukanya. Atau sekalian kita bersihkan semua badannya ya. Terutama lukanya ya. Nah, ngobatinya dengan ini. Dengan obat ini kita taruh di cotton bud. Dan ini langsung kita taruh di lukanya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang sudah kita kasih minyaknya tadi. Nah, baru kita oleskan di lukanya aja. Ini sudah sembuh nih, ini sudah kering. Kalau kemarin, ntar sayang. Nah ini kita di lukanya. Sepertinya mungkin masih ada luka. Nah, biar kita diolesin.
seperti itu ya. Dan ini bisa kita lakukan sehari bisa 2 kali lah, pagi dan sore. Itulah guys pembahasan kita kali ini ya, yaitu cara mengatasin sugar glider yang luka di punggungnya. Jadi untuk cara amannya untuk sementara bisa kita pisah dulu ya. Terima kasih ya guys telah menonton video ini, semoga informasi ini bermanfaat.